Saya kini berada di Dewan Perkasa Wisma Perwira ATM di mana sesi kedua dialog DN50D atau Defence sedang dilangsungkan secara langsung, memberi peluang kepada Menteri Pertahanan Dato' Sri Hishamuddin Tun Hussein untuk memberi perhatian khusus kepada setiap aspirasi yang dikemukakan warga MINDEF yang berada di sini. Untuk TN50 ini, yang berhormat Menteri Pertahanan, tepukan saudara-saudara sekalian. Suasana Dewan menampakkan sambutan hangat warga MINDEF terhadap sesi dialog TN50D. Masing-masing mengemukakan aspirasi untuk memperkasakan pertahanan negara untuk tempoh 30 tahun akan datang. 57 sesi seramai 33,019 terlibat dengan 50,838 aspirasi. Jadi buat pertama kalinya kita nak pastikan bahawa aspirasi datang daripada bawah. Hala tuju kita top down tak jalan lagi dah. Yang kita nak pastikan bahawa suara akar umbi mereka yang akan terlibat secara langsung diambil kira dalam perjalanan kita kehingga tahun 2030. Dalam menyambut aspirasi terbabit, Dato' Sri Hishamuddin buat julung kalinya mengalih usaha penambahan aset kepada kebajikan anggota tentera. Bagi saya yang paling penting ialah moral. Moral anggota kita dan kebajikan mereka dan keluarga mereka itu perlu diberikan perhatian, dan kalau tak mampu kita laksanakan dalam masa terdekat, sekurang-kurangnya beri harapan. Inilah agenda perumahan kita yang kita dah umumkan dan insyaAllah akan diterjemahkan dalam masa yang terdekat ini. Ia termasuk menyediakan 41,000 buah rumah, menambah pusat kesihatan seperti hospital khas bagi veteran ATM di Ipoh, Perak, dan menambah 38 sekolah tentera. Semua ini untuk memperkasa perwira yang rata-ratanya yakin dengan usaha TN50D untuk membangun hala tuju pertahanan melalui cara pengumpulan aspirasi warga ATM. So, saya punya aspirasi lebih kepada untuk mendigitaskan this army, because the whole world sekarang ni everything is talking about ICT dan sebagainya kan. So saya punya aspirasi, if possible, that TN50 the next 30 years kan, start from now, that army akan ataupun tentera darat akan jadi satu ketumbukan yang berteraskan kepada ICT. Ini peluang kami untuk menyatakan hasrat kami secara terus kepada pihak yang berkenaan, bagaimana ATM pada tahun 50 harus disediakan. Dan sekiranya perkara ini dapat disediakan dengan terus, saya yakin hasilnya nanti akan lebih berkesan, lebih menepati jajaran ataupun tahap sasaran yang kita harapkan. My aspiration for the RMAF is that the personnel who are competent, who are trained, are recognized outside. Their certificates, their diplomas, whatever qualification that they have in the military is recognized outside. And I hope that it's not in 30 years time, but as fast as possible, so that the personnel that leave the RMAF today, tomorrow or in 20 years time will get jobs as fast as possible. Selain sesi hari ini, sebanyak 57 sesi dialog TN50 telah dilaksanakan di peringkat MINDEF di seluruh negara, khususnya oleh Jabatan Latihan Khidmat Negara dan Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM, ketiga-tiga cabang ATM iaitu darat, laut serta udara. Semua keperluan rumah keluarga angkatan tentera kita akan kita tunaikan insya-Allah. Secara keseluruhannya, lebih 50,000 aspirasi telah berjaya dikumpulkan Kementerian Pertahanan setakat ini dan bilangan terbabit dijangka akan bertambah dari masa ke semasa. Janji Menteri Pertahanan ialah menunaikan setiap aspirasi terbabit.